Sementara itu, saudara, pasokan bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kendal, Jawa Tengah dipastikan aman hingga Lebaran mendatang. Harga bahan pokok juga terpantau stabil. Pasokan daging, ayam potong hingga sayuran dan buah-buahan di Pasar Pagi Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah terpantau aman. Harga bahan pokok juga terpantau stabil dan tidak ada lonjakan harga yang tinggi. Namun sejumlah komoditas ada yang mengalami kenaikan harga seperti ayam potong dan beberapa komoditas sayuran. Pemerintah Kabupaten Kendal menjamin ketersediaan pasokan bahan pokok di Kendal aman hingga Lebaran mendatang. Ya, kalau berdasarkan data dari Disda, kebutuhan kita dengan stok yang ada sekarang di Kendal ini masih aman. Relatif aman semua, bahkan stoknya lebih banyak dibanding kebutuhan. Jadi kita insya Allah di Kabupaten Kendal ini harganya tidak ada. Sementara itu, salah satu pedagang mengaku sejumlah komoditas menjelang Lebaran relatif stabil. Beberapa barang bahkan cenderung mengalami penurunan seperti telur dan bumbu dapur. Bawang putih juga turun. Semua cabai jala itu, cabai seretnya itu memang agak mahal dikit. Cabai jala berapa? Sekarang 50. Sebelumnya? Sebelumnya sampai 90. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto yang melakukan pemantauan di Pasar Kaliwungu Kendal berpesan kepada warga agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker saat berbelanja kebutuhan Lebaran di pasar tradisional serta menjaga jarak untuk menghindari kerumunan. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah.